Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Dirpa Channel. Sore hari ini saya akan nge-vlog perjalanan dengan menggunakan Kijang dari Aceh Jaya ke Banda Aceh. Pastinya dengan muatan yang sangat sensasional, teman-teman. Ikuti terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk membantu saya membuat konten lebih mantap lagi, teman-teman. Yuk, ikuti perjalanan saya. Ini mau packing-packing dulu. Ini barang pecah. Kondisi awal masih lenggang. Lenggang. Ada mak tu dua. Ada duren. Nyata gunung belum mak tua. Oh, ada manggis nih, manggis. Ini tas-tas. Nih pasti banyak duren-duren. Nah, penumpang nanti di depan dua dewasa, supir sama istri pasti. Kemudian di belakang ada nenek dan mak tu ya. Terus ini udah tergolong dewasa juga. Yang lain ada kecil-kecil. Yuk, kita packing dulu. Lihat. Ini udah penuh dengan durian dulu. Oke, ini kita akan packing tas-tas. Suka duren? Suka duren, Mas. Packing selesai. Lihat. Lihat. Ini nanti ada yang anak-anak mungkin. Ada dua sini. Sampai ke atap. Di bawah full. Ini nanti tas bocah-bocah bisa dibawa. Ini full. Bawa kursi. Di sini masih ada. Mau kemana kita? Bocah. Hei, abang, kemana kita? Kemana Aceh? Mana Aceh? Mana kita? Kemana? Kemana Aceh? Oke, ready. Minyak setengah tangki. Kita akan menempuh perjalanan sejauh 185 km Aceh Jaya ke Banda Aceh. Oke, persiapan. Saatnya boarding. Sekarang waktunya jam 5 lewat 13 menit. Sore. Sekarang kondisi cuaca mendung. Sebentar lagi mungkin akan hujan. Rek yuk. Ah. Wangi. Pantai Guling kuih waktu saja. Oh. Pum kumat. Kamu kah? Halal, halal, halal. Pak kuda. Cuba ngaju ah. Dua aja. Dua kuda pun ada. Kena. Duduk lah lemu. Full. Ya ber. Kapul. Full. Namnya pujak laju nece kosong tu dia nak sojo pun mana. Kita yang tinggalkan mana. Dan sekarang dah hujan. Salah lah.
Terus kenet. Eh sepat duwe. Ana, ubah deh dah. Oh. Start engine. Dia buat le dah full deh. Ha kaki dia full le. Dimakan anaknya enggak perlu. Depan. Oke, du. Let's go. Let's go. Rian di lemah banget. Sekarang kita mau ke mana aja? Sekarang kita berada di jalan Labuan Aceh kilometer 100 kemarin dari mana aja. Oke, terus perjalanan kami malam ini kita akan lakukan perjalanan malam nanti. Oke, terus sebentar lagi. Sekarang udah jam 5:30 sore. Masih berada di kawasan aja. Sebentar lagi waktu makan malam. Kita berada di pegunungan. Melakukan perjalanan selama 1 jam lebih 30 menit karena kita sampai di SPBU. Kita istirahat sejenak untuk salat maghrib. Wah, penuh semua nih. Lalu kita cari tempat parkir sini di bawah belakang. Oke, ternyata sini. Nafas. Oke. Okay. Ini bocah satu udah tidur. Kita perlu 1 jam lebih lagi perjalanan untuk ke Banda Aceh. Nah, sini rame, ada mobil box dan cooler. Salat dulu. Ya, sekarang kita sudah saya sudah beli Honor espresso. Ini 1 cup. Espresso dingin. 12.000. Di kafe yang ada di SPB Bulambang. Sedap. Coba minum.
Enak ya. Berasa kopinya. Sangat espresso dingin. Panas. Oh, besar. Ada minuman. Sekarang kita akan lanjut perjalanan mencari warung makan. Makan. Hanya makan. Sekarang sudah berada di warung makan. Kelan ada kijang juga nih. Ambos di kaki Gunung Gurute. Ini ada kijang satu lagi warna merah. Oke, kita makan dulu nih. Ya, makan-makan sudah. Sekarang jam 8.20 malam. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju Banda Aceh. Bocah naik terus. Mak tuh lagi belanja oleh-oleh. Jeruk Bali. Ada berbagai macam jenis oleh-oleh di sini. Dodol, kerupuk, keripik. Kondisi dalam mobil seperti ini. Gunung Gurute. Tuh. Itu dari Gunung Gurute itu. Tuh, itu udah menanjak. Menanjak nih. Ini nanjak Gurute. Ini suasana ada macet karena ada satu mobil truk. Berhubung jalan di Gurute ini sempit, sana tebing. Nah, kalau lewat mobil-mobil besar ada dua, berarti harus ada yang satu yang ngalah. Ini apa? Orang membolehkan jalan. Ini mobil yang bawa parabola, nggak jelas. Apaan maksudnya? Parabola kecil. Orang dua bus buat terbesar kan lewat. Ini parabola aja satu. Ya, ini buat terbesar. Ya benar gua benda cewek besar. Ay maaf. Apa benda cewek sih? Sebenarnya. Ini sipnya ambil di kantor lurah. Desa dia ambil sini mah. Gas-gas saja besar. Oke. Kita diperkenalkan, berkenankan lewat. Jalan-jalan kok itu jalan. Oke. Ini baru ya sampai di Kota Banda Aceh. Ini dah
terima kasih sudah ikutin perjalanan kami. Mohon maaf berarti udah low bed. Jangan lupa like, comment dan subscribe video ini, membantu saya membuat channel lebih mantap lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.